kos-kosan yang sudah terbengkalai ini dulunya merupakan kampung duku. Lalu datang seorang pendatang yang membeli dan membangun kos-kosan perempuan di sini. Kos-kosan ini pun ramai dan laris, namun tidak ada satupun yang bertahan lama untuk tinggal di sini. Konon, mereka yang datang dan tinggal di sini mendapat banyak gangguan mistis. Bahkan, mereka yang datang ke sini karena adanya tarikan dan ajakan dari para makhluk-makhluk di sini. Dan perasaan yang mendesak dan menyiksa mereka untuk menempati tempat ini yang sudah terbengkalai selama 5 tahun lamanya. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Masuk kita aja. Akan tayang live 2 jam tanpa jeda iklan dan malam hari ini kita kedatangan King Nasa. Halo, apa kabar? Baik. Iya, senang sekali loh aku diundang hari ini. Dan emang aku tuh selalu senang setiap diundang di dalam programnya Kabensu dan juga Jordi. Kenapa? Karena aku udah lama lihat ini dan cuman baru kesempatan sekarang. Kenapa sih? Kan gue baru ngomong, lu mah udah... Ada kucing. Itu kenapa kalau ada kucing? Kata Kak Ruben kalau ada kucing ada yang lewat. Ih, ya emang kucing lewat. Ya gimana yang lewat? Lu aneh, ah. Oh, iya, kalau terbang, burung. Oh, iya. Iya benar-benar. Wow, tadi ya. Saya ngomong sampai mana ya? Sebuah kehormatan kalau diundang. Dulu aja bilang saya sorry tadi keputus bentar baru dilanjut ya. Oke, di pandang.
Ya, mohon maaf tadi kita sempat keputus sebentar. Lanjut tadi sampai tinggal di bumi perkemahan. Betul, tinggal di bumi perkemahan. Bukan dong. Wah, iya lagi. Karena ini di rumah si Bu. Iya, jam 10 malam ditelepon enggak keangkat. Masa jam 10 mau nelpon balik? Bukan, gitu, ya kan? Diteleponnya dari udah dari sore. Ya. Nah, terus kan aku kalau di rumah tuh kan ya happy sendiri aja maksudnya. Dan megang handphone tuh. Handphone dibawa-bawa, okay. Terus tiba-tiba ditaruh gitu kan, nah, terus kita nggak tahu apa gitu kan maksudnya, terus tiba-tiba nelpon, nah aku baru ngeh ternyata pas kemarin ditelepon lagi, pas emang kebetulan lagi dipegang, aku angkat dong, lu ngapa sih gua telepon lu, bukan nelpon balik ke lu apa gitu-gitu, nah udah, ya kak maaf abis kan kalau malam-malam aku rasa nggak sopan nelpon lagi ya gitu, kalau emang bakal diangkat, diangkat katanya bla 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 gitu ya, nah terus, terus lu besok ya bantuin ya kata di podcast kakak beradik. Oh iya udah. Oke, okay, kak. Apa bayangan lu ketika lu bilang kakak beradik podcast? Aku kan podcast kakak beradik. Emang aku pernah lihat, tapi aku enggak ngafalin judulnya itu podcast kakak beradik dong. Iya. Nah, udah lihat ngobrol. Udah ngomong oke dulu. Podcast kan. Oke, okay, kak, gini-gini. Iya, nanti pindahin lu sama ini gini. Ya oke, okay, ya oke, okay, nanti promo ya. Ya oke, okay, oke. Okay. Pas udah ada nenek, oke okay, ya udah tutup telepon. Ngabarin podcast kakak beradik. Apa itu ya, yang ada setan-setan. Baru ngeh tuh, baru ngeh. Begitu dibuka, oh iya benar. Duh gimana ya dalam hati masa mau, dan tengah malam pula, mau, kan gak mungkin kan. Anda, kalau saya bilang kak, gini, gak usah, Nasar banyak alasan, gini, cut. Kan nanti murka kan. Akhirnya job-job yang menghasilkan duit. Ya. Ya. Show-show keliling MOP, OPP. Ya. Wassalam. Ya. Daripada wassalam, gue gak apa-apa deh. Tersiksa juga ini. Ruben udah bersabda, udah ya. Iya. Aduh. Kelar. Iya. Iya. Itu udah sabda alam ya. Sabda alam. Itu yang ketawa semua kru lo di sini. Itu udah template soalnya. Gak pernah mau dipecat kan. Jadi, dia dari tadi, karena kan memang ada beberapa, nanti Nasar akan melakukan untuk jalan-jalan malam dan juga pembuktian ya. Gitu ya. Jadi dinikmatin aja dulu. Apa tuh? Apa ya? Oh, ih, si muntil ya, anak. Oh iya, enggak apa-apa. Kapan jatuh, Cir? Mas handphone tolongin aku, lagi syuting ya. Kok enggak ada tahu apa-apa. Terus Bir, Bur, Nis, Bar, Pak. Apa sih? Terus apa lanjutin. Oke, nah, Nasar jadi akhirnya pas lu tahu ini akhirnya, ya udah lu jalanin aja gitu. Bukan enggak, ya mau gimana? Kan enggak mungkin kan kalau ini kan langsung akhirannya jadi pokoknya keseluruhan deh berpengaruhnya. Udah gitu kan kita satu program acara malam ada. Yeah. Walaupun belum dimulai nanti tapi itu akan berlangsung hingga akhir tahun. Dan aku kan pasti harus, Kak, alasan apa? Iya. Yeah. Dari oke, okay, tiba-tiba enggak. Terus mikir sejalanan. Dan acara Ramadan. Aduh udah deh. Udah, nanti pengaruhnya sampai ke petinggi TV. Udah. Oh gitu. Udah. Jadi akhirannya daripada nanti panjang, akhirnya udah. Ya, terima aja ya mau ngomong, ya udah lah ya. Enggak, sebenarnya kalau Kak Ruben itu aku maksudnya gini. Karena udah seperti kayak kakak sendiri. Jadi maksudnya aku tuh memang asik dan aku oke aja event apapun gitu. Yeah. Aku oke gitu. Kenapa? Karena ya oke aja gitu. Tapi kepikiran enggak sih? Ini pakai gitu. Ini mau rekaman ya? Iya. Pakai ini. Ya. Ini dia. Kita akan pakai headphone-nya sekarang supaya kita bisa lebih mendengar suara-suara yang harusnya kita dengar dari lokasi ini, ya. Dan Jordi dia tadi nyampein kemarin kan dia habis ulang tahun, kado dari lu belum buat King. Udah gue mintain. Ya ini walaupun adik kakak ya, mohon maaf ya, kakaknya beda, adiknya beda. Iya, ya. Kalau ini pacar adiknya ya pacarnya beda. Lu Anwar ya, anak pungut. dari program aja bisa enggak kakak beradik podcast? Berarti bertiga. Kakak, adik sama MOP juga gitu kita patungan enggak bisa juga gitu. Bukan enggak dipisah, mohon maaf ya. Oh. Dari Jordi Onsu, Ruben Onsu, keluarga besar MOP. Oh iya iya. Okay. Paketan bye. Semuanya. Dan itu mohon maaf nanti kita yang tentukan ya. Oh gitu. Oh, iya iya. Dia kami yang tentukan. Request berarti dari ya. Dari Jordi apa, dari Kabensu apa, dari MOP. Tokonya apa. Udah disebutin nama dia tokonya. Benar. Ya. Udah tahu kok kalau kakaknya. Betul ya. Nah, kebetulan tidak hanya kami di sini di control room ini sudah ada Bella sama Haru ya. Iya. Ada di sana Bella dan Haru. Oke. Okay. Dan kita mulai. Oke. Malam hari ini kita ada di sebuah kos-kosan bekas kampung dukun yang nantinya akan kita bahas. Tempat ini sampai hari ini bisa dikatakan antara kosong dan tidak. Ada di tengah-tengah pemukiman yang masih ada penduduknya. Dulu sekali dikatakan bahwa kos-kosan ini adalah tempat berkumpul tinggal praktik
sampai pertarungan para dukun di titik ini. Di sini. Sekarang, iya. Sampai akhirnya ketika mereka berpindah ke lokasi yang lain, para kampung dukun pegangan dari dukun-dukun ini itu tertinggal di lokasi ini. Okay. Ketika tertinggal, ada positif dan negatifnya. Nanti aku akan ceritakan lebih dalam lagi, tapi sebelumnya aku pengen ngingetin buat kalian semua, buat kalian hari Minggu ini kalian akan bisa menyaksikan Kakak Beradik Podcast The Lost World tayangan ulang episode ketiga. Dan caranya gampang banget, buat kalian yang sudah beli tiket bundling, kalian tidak perlu bingung, kalian bisa mengakses videonya melalui link yang sama yang kalian dapatkan untuk menyaksikan episode 1 sampai episode 4. Buat kalian yang hanya membeli episode 3 saja, kalian harus cek ulang email kalian, karena nanti tim dari loket.com akan mengirimkan link terbaru yang bisa kalian akses untuk menonton tayangan ulang episode 3. Agak deg-degan juga ya, udah break 3 minggu gua kaget-kaget gitu, kaget sendiri. Kayak buat hati jatuhnya lu. Sebelum kita bahas lokasi, aku pengen nanya dulu sama King. Pengalaman horor apa selama hidup yang paling berkesan? Ini pertama kalinya aku diundang di acara seperti ini. Karena beliau. Ya, jadi aku tidak mungkin mau ya even diberi hadiah apapun. Kenapa? Karena gini, aku bukan tidak suka, maksudnya kadang aku suka merasakan bahwa kadang mereka mau halus yang halus ya. Yeah. Kadang mereka mau diganggu ataupun tidak. Heboh nih Romlah, heboh banget. Jadi kadang-kadang kalau aku bukan bawa serius, tapi memang kalau sama yang gini boleh bercanda, tapi juga tidak menantang. Tidak menantang, karena kalau sudah apa-apa juga kita tidak bisa ini gitu, tidak bisa ya mencegah gitu. Mm-mm. Itu aja sih sebenarnya. Benar. Iya. Ya lu bercanda mulu lu. Kagak bercanda, ini namanya kita menghayati. Hayati. Supaya enggak takut. Kalau itu kan berarti anggapan menurut King tentang makhluk halus ya bisa dibilang. Berarti menunjukkan rasa respect yang lebih terhadap mereka. Dengan tetap bukan menghormati ya, tapi tidak menghiraukan mereka, tapi juga tidak mempercayai ya ibaratnya. Berarti dengan kata lain, ada pengalaman bisa ngerasain mereka atau ngelihat? Aku tidak pernah tahu, dan aku kalaupun aku selama ini aku selalu kalau ketemu orang bisa gitu ya atau apa paranormal, aku selalu kayak ada langkah ya. Kayak ada langkah gede banget dari situ. Iya. Dari arah belakang aku. Bener. Makanya nengok langsung. Tadi sampai mana ya? Ada orang pintar. Nah, aku tuh nggak pernah tahu. Aku itu maksudnya kayak gini-gini. Dan aku kalau misal, aku selalu setiap sholat doa gini. Kalau memang aku ada diberikan, katanya gini, aku nanti di usia 40 ke atas, aku diberi kelebihan untuk melihat atau apa. Aku selalu gini, ya Allah, kalau memang dikasih kelebihan, kalau bukan menolak, tapi aku memang bukan mau jadi paranormal atau mau jadi apa. Aku tidak lebih baik tidak diberikan itu. Astagfirullahaladzim. Dengar ya, bener kan? Aku dengar. Gitu ya, Bir. Terus barusan ada yang terbang. Aku nggak tahu ya teman-teman di control room ngelihat atau tidak. Tapi ada yang terbang di pohon tepat di belakang kakak. Dengar nggak kerasar? Taki nggak dengar? Gimana? Gitu. Kita kalau misalnya ada bintang tamu, kita pasti ngucapin selamat datang di podcast kita, karena sebelumnya terus banyak nggak sih banyak kayak apa, kayak goyang apa ini satu lagi kan ini marah deh enggak dulu ada yang bilang katanya King bakalan dapat kelebihan dan aku merasa sebenarnya gini ya, kalau ya tapi menurut aku nggak pakai ini juga kan podcast. Nah, tapi iya, kalau mau mendengar atau merasakan, sebenarnya menurut aku kalau mendengar nggak pakai ini juga udah mendengar ya. Kayak misalkan iya, ada nggak kan podcast, jadi kan kita harus pakai, ada nama acaranya apa, podcast iya, Kakak Beradik. Iya gitu. Oke. Begitu masuk lo jantung. Sekarang usia berapa, King? 34, berarti ada 6 tahun lagi ya? Buat tapi, dapat kemampuan. Tapi bukan 6 tahun lagi loh, maksudnya ini... Perkiraan. Aku sekarang aja dari tadi pas, maksudnya oh, iya, ya pas datang pertama kali ya dari mobil aja, aku udah merasakan kayak
ada yang ngawasi. Nggak tahu ya, aku nggak ngerti gitu maksudnya, karena aku tuh nggak mau dikasih lihat, nggak mau dikasih rasa, nggak mau dikasih apa gitu. Makanya dari tadi aku selalu berdoa, ya udah gitu aja ya. Jangan dikasih lihat gitu, jangan dikasih, tapi ya kalau memang di, ya yang nggak tahu ya, memang nggak mau aja gitu. Apa batuk hehehe ya. Mau diapain tuh? Dua-duanya. Iya, enggak usah satu aja. Jatuhnya jadi DJ kalau gini, iya, bukan podcast. Apa-apa. Dua dipakai dong, dua. Enggak usah. Berapa sih? Berapa sih lu? Biar setia bareng-bareng dong. Enggak ada urusan biar kena setia. Udah deh. Udah malam. Oh, iya. Ini mana malam Jumat. Jangan bercanda. Eh dia bagus tuh, dia enggak bercanda lo. Soalnya dia dukun, dia bisa lihat. Di dukun ya, Pak. Tapi dia serius. Tapi dia serius, dia enggak bercanda, dia mah oke orangnya. Kita enggak ada yang bercanda, Kers. Lu bercanda mulu. Kaget. Ayo lanjut. Makanya. Ayo lanjut tuh. Jordi ngomong dong lu. Cicis kayak Cicis kayak ngeliat sesuatu dari arah belakang. Either itu di belakangnya Kak King King atau di pohon kayaknya. Aku enggak tahu ya ini maksudnya ini sopan atau tidak dikatakan, tapi kalau ngomongin tentang kepekaan, sebenarnya King Nasar memang peka terhadap hal seperti ini. Dalam artian dia mempunyai firasat yang kuat ketika dia datang ke satu tempat yang kurang baik, energinya tuh nggak masuk, dia akan memilih untuk, enggak deh kayaknya gue lebih baik di mobil, atau gue lebih baik cari tempat yang menurut gue, oh oke okay, ternyata ini lebih menerima gitu. Kelihatannya seperti itu. Jangan bete, jangan. Ya bete. Sebelah aja. Dua dong, biar sama. Kasih tahu ada tulisan apa itu di situ. Nasar pakai headphone. Harus, jangan ngebantah. Dia sekarang nih penyanyi udah jadi host loh. Dia udah ngerti matador ya. Pokoknya gimana? Ini durasi berapa lama sih? Dua jam. Dua jam, King. Dua jam mateng. Senyum semangat dong. Ya. Iya, biasanya genit kalau di TV. Situasinya gak bagus untuk genit. Iya. Tapi memang auranya King itu baik banget. Karena mungkin dari sosok penjaganya mungkin udah pernah tahu. Sosok penjaga yang memang sering menyampaikan apa yang akan dihadapi, iya. Apa yang akan King alamin kalau ada... Ada depan. Tuh, pohon. Cuman pohon ini doang. Mana? Maksudnya? Langsung berhenti. Pohon mana bang? Yang mana ini sih? Yang ini tadi ini. Itu belakang pohon ada pocong bukan sih? Atau aku doang yang... Sheh, omongin. Iya maaf. Maksudnya itu, di belakang. Itu warna hitam ya? Enggak, di sampingnya itu putih loh kak. Lihat deh, tuh. Enggak, aku gak mau lihat. Putih, tuh. Itu. Tadi bergerak. Ya udah. Coba itu yang ada di kontrol room, dengar gak sih Bella sama si Hiru kak? Aku lebih tertarik sama yang di belakang. Coba lihat, dengar gak dia? Karena yang di tangga ini ternyata dari 2 hari... Oh, lah. Sebentar. Ada apaan, Bir? Laki-laki. Dari 2 hari lalu, itu udah datang ke rumah. Cuman banget. Oke, ini aku jadi gini. Tapi gila ya, kita cokot. Nasar dia tetap still loh. Lu tuh bisa ya? Enggak bisa. Cuman kan katanya suruh dengerin ya. Jadi didengerin karena memang gini loh. Menurut aku pakai headphone juga. Tetap merasakan gitu, mereka. Itu maksudnya makanya. Kayaknya emang dia ini dia orangnya. Enggak, maksudnya kalau dilihat juga kayak kalau aku sih merasa kayak kita ngeledekin orang gitu maksudnya. Jadi mendingan enggak usah dilihat tuh. Cicing aja gitu. Tapi ya. Tapi di dalam hati tahu kan kurang lebih di sana akan ada apa. Justru tadi aku kan gini, tadi pas pertama datang di situ, tadi siapa sih yang cewek itu? Haru. Si Haruka. Haru. Nah, enggak pakai K, Haru. Haru. Nah, di sebelah aku tadi itu terus ada Ki siapa? Ki Joko. Ki Joko. Ki Atmo. Ini bercanda aja deh. Ki Atmo itu, nah aku tuh pengen tahu, mau nanya. Yang pertama ada, ya aku bilang ada nenek-nenek di rumah depan. Iya. Gitu. Nah terus kayak di sini. Menurut aku gini ya, kalau kita ini sopan, ya, permisi, ya. Mereka juga akan lebih welcome. Dan juga ganggu ya. Iya, assalamualaikum. Apa memang aku gitu. Tapi kalau misalkan udah ada dilihat terus kayak dilihat tuh, itu apa itu? Itu menurut aku kayak diledekin. Oh iya bener gitu. Tuh nggak boleh. Berarti jangan diaru-arui. Ya, dia lihat tapi dia nggak ngomong. Jadi dia cuma lihat mungkin ya udah jangan ganggu gitu udah gitu. Lu jangan ngomong-ngomong di sini. Lu. Lah sih kagak bisa. Gini nih ya, dengerin ya. Kalau dia kan pada kuat nih. Muka lu aja udah serem liatnya tau nggak? Mereka dia pada kuat. Makanya dia pada kuat. Nah kalau saya diem aja sih. Emang banyak. Lagi pakai ini. Ini gua pakai. Anwar lagi. Potong. Ini tante mau ponakan berisik ya. Kan gitu kan cara orang menginyih.
menyingkap makanya menyikap menyingkap beda kan. Ah udah pakai doa ini pakai atau juga pakai ini tuh udah oh. Jordi nanya deh ah ya. Akhirnya 2 jam jadi matang. Gue malu makanya udah ya lo belum pernah lihat umi Bogor jangan ke atas jangan tongolin udah King. Judes banget matanya. Sempat. Udah gue begini juga udah paham. Enggak, 2-3 gak mau. Sabar gak Pak, ya Allah Anwar. Iya. Terus Jordi gimana? Sempat ngeliat atau ngebayangin atau ada yang ngasih tahu gak? Betapa ademnya orang yang ada di depan. Bukan orang, sorry. Makhluk yang ada di sekitar. Di depan bahkan ya. Yang ada di depan King. Secara langsung dikasih tahu aku belum pernah. Secara langsung dikasih tahu aku belum pernah. Tapi terkadang kalau kita fokus diem gitu ya, misalkan aku kan pernah merasakan beberapa kali meditasi gitu ya. Pada saat kita diem, di misalkan contoh kayak di air terjun atau yeah. Misalkan kayak di laut atau apa segala macam. Gitu ya. Nah itu aku misalkan diem apa segala macam, nanti tiba-tiba misalkan suka kayak mungkin awalnya aku pernah sampai nangis sampai kaget, maksudnya nggak mau. Apa aku tanya mama, kata orang kamu merasa lahir di Selasa Kliwon enggak? Yeah. Aku nggak merasa lah, aku nggak tahu karena yang tahu mama kan, aku cuma tahu hari Selasa 5 Januari udah, aku nggak tahu. Nah pada saat ditanya ya betul ternyata memang iya. Nah ya aku nggak tahu ya bakal bagaimana aku nggak tahu. Yang jelas aku cuma yang semoga aku tidak dikasih lihat dibeli jelas tampak itu, kalau sekelebat aja aku masih bisa nahan. Makanya kadang-kadang kalau ada apa-apa suka lihat ke bawah gitu. Ya udah aja nggak mau lihat gitu maksudnya. Dicicingin aja gitu ya. Iya mau ngapain. Ya, kalau gue. Iya jadi kayak udah diantepin aja. Iya. Iya maaf gitu aja. Yang kan. Ada mah ada, yang kita mah kita gitu. Iya yang gede yang kecil maksudnya gitu. Iya bener. Ya. Oke. Aku mau cerita sedikit tentang makhluk yang ada di tangga. Agak kaget juga. Jadi kenapa kaget sama makhluk ini. Udah lama kan memang break kurang lebih, Ade pergi 3 minggu kan? Iya. 3 minggu kurang lebih. Terus kemarin 2 hari lalu gitu ya, Tian ngomong, "Mas Jo, kenapa ya di rumah tuh lagi ada yang aneh?" kata dia gitu. "Kenapa? Aneh kenapa, Ian?" "Aku kalau masuk kamar tuh suka diawasin." "Hah, diawasin sama siapa?" "Oh, itu mah mungkin yang di rumah udah biarin aja." "Enggak, Mas Jo, beda," kata dia gitu. "Beda." "Oh, kayak gimana emang bentuknya?" "Ya nggak lihat sih, cuma aku tahu tuh perempuan dan perempuannya bukan perempuan yang biasa di rumah," kata dia gitu. Akhirnya nanya ke si Bibi, "Bibi selama aku pergi ada kejadian horor nggak? Biasanya kalau ada kiriman atau apapun suka ada aneh-aneh berasa," kata Bibi. "Enggak sih, nggak ada kiriman apa-apa, cuma sekarang mah ada kalau siang-siang kok suka muncul," kata dia gitu berani. Bibi kan soalnya cuma berdua di rumah, Bibi sama security, Mas Pur pulang pergi. "Kalau siang tuh suka muncul di belakang, ntar ada yang berdiri." Wujudnya manusia, manusia perempuan. Nah. Akhirnya aku ngomong dalam hati kayak, "Siapa ya? Kamu tuh ngapain di sini? Kamu tuh mau apa di sini? Kamu tuh mau apa di sini?" Tiba-tiba ngelihat di dapur di lokasinya tempat aku makan biasa ada yang berdiri, perempuan rambutnya panjang tapi memang mukanya agak kurang bagus. Nggak lama tiba-tiba Tian yang biasanya nyanyi lagu-lagu maksudnya lagu-lagu ballad gitu, lagu Rosa, Krisdayanti, Titi DJ, tiba-tiba dia sambil jalan tiba-tiba dia nyanyi Larasati Larasati, tapi cuma gitu dong, Larasati. "Heh, kenapa lo santai dong?" "Iya nggak kayak gitu kenapa lo tiba-tiba nyanyi Larasati?" "Nggak apa-apa, ada aja di kuping aku." Kamu jangan kagetan gitu dong, kok cepet banget Anwar. Kok asam lambung naik? Jangan bohong. Enggak, karena bunyinya dia, kayak gitu dia, maksudnya. Dia, gitu. Dia bakal asam lambung naik. Mau gue ceritain kayaknya di podcast udah kenapa? Tapi, pegang perut. Si Nasar dia tetap stay loh, dia tetap kan daripada diomelin sama ente aneh gini aja. Tapi lu emang serba salah. Penasaran kan? Tapi gue lu enggak takut. Serba salah hidup gue nih jadinya. King, gue aja copot lo, King. Mau lah. Udah cepetan sih. Kanwar. Yuk. Enggak. Oke. Okay. Bukan asam lambung. Terus, itu lagi ngambil kerikilnya. Jadi enggak selesai. Dia bukan asam lambung. Jadi enggak kelar-kelar Anwar. Pokoknya klunya apa yang dilakukan, kenapa orang megang kerikil di tangannya? Nahan. Karena mau be. Dari tadi. Nama lu. Bapak surga. Kaget. Gitu. Kenapa? Gimana?
Coba. Di mana? Di atas. Apa? Oh, itu pintu. Pintu kebuka ya? Oh. Kita di sini tempat terang. Di mana? Mana-mana. Ada lampu enggak? Siapa itu kekunci? Ada kekunci. Bener ya? Ada orang. Ada sesuatu yang kena. Bagaimana ceritanya? Apa? Oh, itu tuh. Astaga Tuhan. Kayaknya ada yang kemasukan deh. Lin. Hey. Ditanya dulu Kang, kenapa Kang? Siapa kamu? Hey. Siapa kamu? Assalamualaikum. Kamu siapa? Berinteraksi kan? Assalamualaikum. Ayo, bisa komunikasi enggak? Hey. Siapa kamu? Kamu sini, Dek. Jadi dia tadi apa tuh? Dia ngeliat apa? Kayaknya sih itu korban ya, salah satu korban di sini. Mungkin kalau dari energinya sekilas ngeliat tuh aku ngeliatnya dia nggak sengaja meninggal mungkin ya. Kayak dan ini gitu. Emang kan kos-kosan wanita ya, jadi makanya kayak banyak banget cewek-cewek yang dari tadi kayak masukan gitu. Dan sebenarnya nggak banyak juga, maksudnya nggak cuma sebelum jadi kos mungkin ya, karena sejarahnya juga lumayan panjang nih. Dan by the way, ini tusuk sate loh ke lokasi ini. Bener banget. Iya, baru sadar dong, itu nggak lucu nggak sih kalau misalnya tusuk sate itu pasti ada sesuatu gitu nggak sih? Jadi pasti emang ya gitu. Astaga. Duh. Ini Olin kemasukan, ya Tuhan, bisa, tapi dia kayaknya gampang keluar kan si Olinnya. Aman kan udah? Udah ditanganin kan? Sih, udah ditanganin harusnya. Udah kan selesai? Tapi tuh kenceng banget sih. Lin. Lin. Udah dibantu diangkat aja kali ya. Iya. Dikeluarin. Lin. Olin. Hey, lu ngapain di sini? Olin. Hey, ya bangun. Bangun. Dibantu Bang. Nangis kok. Taruh. Dan napas dulu, napas. Pelan-pelan. Baik, napas dulu. Hati-hati. Napas dulu. Nih, minum. Pelan-pelan. Yuk. Jadi itu yang dialamin di rumah dan memang aku pun lupa. Maksudnya biasanya sebelum ke lokasi suka ada yang datang ke rumah dan ngasih tanda-tanda. Cuma yang jadi pertanyaan adalah kenapa Tian tiba-tiba nyanyiin Larasati. Karena? Nama makhluknya. Aku mikir sama boneka Larasati yang ada di kita sih. Mungkin ada kaitannya. Ada kaitannya. Ya, Larasati enggak ditaruh ya? Tapi mungkin belum bisa kejawab. Nah, ini nih. Jadi aduh merinding sendiri. Kadang-kadang tuh kita suka kayak gini, Kak. Aku suka dapat mimpinya, aku tanya ke Cici, "Cis, apa ya?" Aku juga belum dapat, cuma dapat firasat. Kita harus nyusun jadi puzzle satu-satu. Tapi nanti kayak ketahuannya tuh di akhir atau apa? Kalau kita udah ketemu sama makhluknya gitu, diajak komunikasi. Ya. Kayak gitu. Gitu. Oke, di lokasi ini sudah kaget gue. Enggak ada. Enggak, dia ngomong oke kencang banget, gue kaget. Gitu tadi. Enggak, gue ngomong kaget juga. Kenapa sih? Gue pengen ngomong tapi ini lagi live. Aku ngomong deh. Lu kayak orang lagi itu dan lanjut yuk. Tapi enggak enak ini lagi. Yuk. Sedikit lagi tadi cerita. Iya, ada yang lari itu warna hitam ke tangga. Bukan ada yang lari, itu orang. Itu kepalanya merah. Itu orang. Kamu enggak lihat? Orang. Manusia. Emang kita. Oh, kesannya kayak lu doang deh yang bisa ngelihat. Ya abisnya orang apa kayak kemarin. Apa? Kayak kemarin aku bilang lihat enggak pernah lihat katanya. Sampai gua nyot-nyotan sendiri sampai rumah. Yuk. Jadi plus sebelum kita tanya ke Cicis ada makhluk apa aja di sini? Tambahan info lagi.
ada baik dan kurang baiknya mengenai lokasi ini. Baiknya? Iya, baiknya adalah makhluk yang ditinggalkan konon katanya mendatangkan banyak rezeki buat pemilik kos-kosan yang ada di sini. Hmm. Jadi setelah menjadi kampung dukun dibeli oleh seseorang dan dibangun sebuah kos-kosan. Dan katanya orang. Manusia. Orang Anwar. Jangan bolak-balik aja, Bang. Dan yang namanya orang narik kabel. Oh, tukang kabel. Tukang kabel. Yang masih tukang bakso. Dan katanya makhluk-makhluk tersebut itu mendatangkan banyak tamu untuk ke lokasi ini. Jadi dalam waktu singkat kos-kosan ini tuh penuh. Bahkan orang sampai harus waiting list untuk bisa ngekos di sini. Dan kurang baiknya adalah tidak ada satupun penunggu di lokasi ini yang baik sama penghuni kosan. Ya. Semua orang yang tinggal di sini diganggu. Nah, pertanyaannya adalah jadi gunanya apa mereka narik banyak orang di sini? Apa mungkin biasanya dukun itu kan memberikan tugas buat hantu-hantunya. Hantu-hantu itu kan memang pada dasarnya sifatnya manipulatif. Betul. Sifatnya juga menggoda manusia. Ketika mereka nggak punya kerjaan, ya udah, gue kerjain aja deh mendingan. Gue tarik orangnya ke sini, gue kerjain, dia pergi lagi. Yeah. Gitu. Ya tapi mungkin nanti kita coba tanya sama mereka langsung kalau kita bisa komunikasi. Ya. Di sini ada apa aja? Kalau dari cerita engkau tadi ya. Tapi sebenarnya kalau yang aku tangkap, kenapa mereka mengusir kembali atau mengganggu orang-orang yang tinggal di sini? Karena pada dasarnya kalau dukun, ingat kan setiap kali kita ketemu sama makhluk sisanya. Kalau dukun, itu apaan? No. Orang tadi loh yang tadi tarik kabel. Lu kebeletnya rusuh ya, War? Anwar, kayaknya lu keluar deh, War. Hah? Keluar. Orang. Iya, emang orang. Iya, emang orang. Ada orang. Duduk. Ada orang. Iya, orang. Aduh, kejeduk. Lu kebanyakan makan nasi goreng lu. Tadi. Enggak makan. Emangnya sih tadi aku? Makan lah. Makan, ya ampun War. Ngilang-ngilangin rezeki orang ngasih lu. Sampai abang-abangnya sama gerobaknya gue bawa. Iya, Priscil. Iya. Priscil. Priscil. Oke, jadi pada dasarnya kalau kita ketemu makhluk yang dipelihara oleh dukun, mereka akan meminta makanan atau bayaran. Mm-hmm. Ketika mereka sudah melakukan tugas, mereka akan minta bayaran. Mungkin setelah mereka memanggil orang untuk datang ke sini, apalagi sampai waiting list, menurutku mereka mengharapkan dapat makan nih. Mm. Ih, gue ini yang narik lu sampai lu tinggal di sini, kok nggak dapat makan? Cara komunikasinya salah. Mm. Makanya mereka mengganggu sampai akhirnya dia pergi lagi gitu. Tapi makhluk yang paling kuat di sini sosoknya lagi-lagi perempuan. Mm. Lagi-lagi perempuan. Dengan sosok, aku mungkin kita biasa kali ya kak ketemu sama sosok genderuwo gitu. Tapi ini aku ngerasa kita belum pernah ketemu sama sosok genderuwo perempuan. Perempuan penuh bulu, rambutnya turun ke bawah. Tapi di tangannya itu tangan besar banget, tangan sininya. Permisi. Iya, permisi. Permisi. Kita bisa mau komunikasi gak ini? Oh, boneka Larasati ya mau dibawa. Oke, mau dimatiin gak? Boleh. Redupin. Kayaknya dia udah kayak mau komunikasi deh. Atau kayak kesebut kali ya, kayak bentuk. Iya. Oke. Okay. Yana lagi ngambil boneka Larasati di belakang kita ya. Hmm. Emang makin gak nyaman. Dikeluarin gak tuh? Hmm. Aduh, tuh bonekanya pakai dikeluarin itu dia makin mulai ngundang gak sih jadi? Bisa aja, karena kan boneka itu terlihat seperti apa ya, mereka ini berbentuk manusia, jadi sebuah vessel gitu loh, jadi ya bisa aja. Aduh, ntar Larasatinya kemasukan segala macam lagi gak lucu, aduh. Gerak sendiri gitu ya. Nah, jangan dong, gak lucu. Aduh, tadi udah ada suara. Untuk kita dengar. Boleh? Ada apaan? Hah? Onyo mana? Pada kenapa? Apaan? Itu orang beramai ada apaan? Udah. Permisi. Apabila kalian mau berkomunikasi, bisa tolong tunjukkan suara atau pergerakan?
ada yang keluar dari dalam pohon. Siapa? Aku ngeliat ada yang terbang dari atas. Putih. Cewek juga. Banyak cewek banget ya? Banyak cewek. Tiba-tiba tadi dingin. Masa sekarang panas? Ya, di belakang sana. Panas banget punggung kita. Tapi ya, apa ya? Mereka kayak ngelilingin kita ya di atas. Ada suaranya. Oke. Apa kamu sosok perempuan yang tadi kami sebutkan? Permisi. Angin di atas pohon belakang Kanwar. Iya benar. Cuma gerak itu aja. Dingin banget, dingin. Tiba-tiba dingin kayak es. Kayak. Dingin bener di punggung. Cuma di titik kita ini dingin banget. Dingin banget, dingin sekali. Sumpah dingin sampai ke ini. Ke peheh. Leher. Permisi. Allah. Apa ada Allah yang ingin dikomunikasikan? Oke. Apa kamu adalah sosok yang tertinggal? Apa kamu adalah sosok yang tertinggal di sekitar kami? Hijau. Apa kamu adalah sosok yang sekarang berdiri di tangga? Nggak mau ngomong kayaknya. Ngomong-ngomong, kita nyalain lagi lampunya. Iya, nyalain yuk. Nyalain lagi lampunya. Kalau kamu dengar kita, kalau kamu nggak mau ngomong di sini, kita punya beberapa mediator. Kamu bisa masuk ke salah satu di antara mereka. Kalau kamu mau cerita, ya. Terus di belakang, okay. Tadi tuh ada bentuknya, bajunya hitam, nenek, kayak nenek-nenek, jalannya bungkuk, rambutnya juga panjang. Itu dua sih yang aku lihat, tiga. Satu di tangga, satu di pohon, satu lagi di belakang. Pintu yang kebuka? Di pintu yang kebuka, di pintu yang kebuka. Dia jalan aja. Siapa dia? Nggak tahu. Nenek-nenek. Cuma lihat dari samping, jadi dia seperti setengah bungkuk gitu. Berarti yang tadi lu lihat itu ya? Iya, tadi di situ. Tapi di sana, jadi dari awal King datang, dia udah ngelihat ada nenek-nenek. Oh iya? Iya. Hitam. Pakai kain. Pakai kain sinjang. Terus pakai baju kain uyut-uyut banget gitu. Iya. Terus pakai dicepol rambutnya. Tapi ada yang terurai dikit. Gitu. Dia senyum enggak, tapi marah juga enggak, tapi dia enggak, pokoknya cuman kayak ngenatap gitu aja. Makanya aku tadi pengen jelas ke situ tadi benar apa enggak itu aja. Cuman itu. Iya. Oke. Okay. Kita mungkin sambil menunggu interaksi dari mereka di lokasi ini, kita akan bahas mengenai mati lampunya lagi, ibu-ibu mati nyalain lagi, nyalain. Mati lampu. Mati semua. Semua audio mati. Audio mati. Spray-nya juga mati nih. Halo. Audio mati. Video? Klip on nyala enggak tadi? Mati enggak, Bu? Kamera. Tapi control room nyala. Tolong jangan kamera berpikiran. Ini. Control room. Wah. Mati. Tapi di sini enggak mati. Jadi tapi di depan semua pada mati nih. Kita doang yang di sini terang. Kenapa itu, Kak? Kayak dari tadi ada gangguan sih. Gangguannya berupa bener-bener semua dikepung gitu kan ceritanya. Ceritanya enggak tuh. Dari tadi kok, dari tadi banget. Nah, ada lewat. Oke. Gue tertarik malah dari ini nih, dari sisi Nasar. King, apa sih yang lo rasa, King? Enggak. Karena memang aku enggak, itulah aku tuh lu kayak memang sensitif sebenarnya ya. Enggak mau maksudnya
nggak mau dikasih rasa, nggak mau dikasih lihat, nggak mau dirasain kasarnya. Iya, maksudnya gini, gitu. Karena dari tadi berusaha menolak, menghiraukan. Iya, takut. Maksudnya barangkali mau, tapi aku nggak mau dijadikan mediator. Itu, maksudnya karena kan itu berat ya. Menahan. Ya. Gitu, jadi. Tapi gue beberapa kali ngelihat ekspresi lu tuh seperti. Iya, maksudnya. Maksudnya minta tolong, maaf, maksudnya ini lagi, maksudnya ini kerja, maksudnya minta tolong jangan, ya walaupun kan kita kayak mempersilahkan untuk barangkali itu ya, jadi mungkin lu lagi mencoba menolak gak mau itu? Iya, maksudnya kalau bisa jangan gitu, maksudnya udah aja gitu, karena masing-masing. Menurut aku iya masing-masing aja, kalau memang mau ya jangan sama yang lain juga gitu, udah aja gitu, maksudnya seperti itu sih. Berat gak sih, King? Ya berat lah, maksudnya gak enak karena gitu. Kelihatan dari gesturnya dia tadi ya, yang tiba-tiba miring gitu, maksudnya tiba-tiba. Emang gitu. Ini gak karena kan kalau tadi dari ceritanya King ya, dia nanti di usia lo 40 ya? Usia ya, dan aku tuh dari sekarang tuh maksudnya, aduh jangan ya Allah gitu, maksudnya yang ngomong gitu siapa King tadi, gue lupa. Gak, setiap ketemu, kalau acara, talk show apa, ketemu paranormal atau apa, dia gitu, nanti pas break, dia suka ngomong apa-apa. Dan aku bilang, aku lebih baik gak usah dikasih yang gitu, karena aku emang bukan... Emang ada keturunan? Aku gak tahu, aku gak pernah nanya, Kak. Maksudnya jadi, dan aku memang gak mau lah, maksudnya memang bukan mau jadi paranormal gitu maksudnya. Yeah. Udah aja gitu, gak mau lihat yang gitu-gitu. Gini-gini, ini diluruskan, buat teman-teman mungkin yang ternyata pernah diramalkan juga ataupun mendengar dari orang yang bisa dibilang orang pintar akan mendapatkan itu, nggak semua orang itu harus jadi paranormal ketika mendapatkan itu, King. Itu. Tapi kalau lihat tuh nggak mau juga, Jor. Iya sih. Dan gini, menuju ke 40 tahun itu karena kan sebuah karunia, kemampuan nggak sekonyong-konyong jelas langsung dikasih terus tiba-tiba bisa ngeliat semua. Orang mungkin bisa jadi, mohon maaf, tapi bisa jadi gila. Karena kan itu sesuatu yang ekstrim, sewaktu-waktu bisa ngelihat. Tapi kan tahun demi tahun tuh biasanya akan keasah. Contohnya sekarang ini, kalau kalian merhatiin dari awal, King bilang, enggak, aku mah gak pernah punya pengalaman. Aku gak mau ngelihat ini itu. Tapi secara tidak sadar, di usia yang sudah hampir mendekati 40, yang katanya akan mendapatkan itu, sedikit demi sedikit nih, tahu ada apa. Tadi ketemu nenek-nenek juga, ini aku aja sampai merinding sendiri karena kita belum ngobrol, baru ketemu banget tadi nih. Iya, baru dan, ketemu banget dan gak mau aja, maksudnya udah aja gitu, maksudnya karena gak ini juga gitu, gak diirauin gitu. Iya, gak mau juga ada gitu. Mah ada, ya udah mah udah gitu. Gitu aja. Kalau gue mungkin karena gue bayang-bayang lu, oh gue perhatiin lu Ridi kayaknya bayangan lu gede, gue jadi kayak sugesti lu ya. Jangan dikisih itu apa? Ya emang dia itu yang tugas, nah, gimana? Itu nyapa kameramennya? Ya itu gimana sih orang di situ emang? Apa tugasnya? jangan turun ya, jangan turun. Jadi itu ngedet-ngedet. Ngomong-ngomong mengenai paranormal dan juga dukun, tempat ini dulu katanya adalah kampung dukun. Dukun itu ya kalau sekarang orang bisa bedain paranormal, dukun, anak indigo. Kalau dulu orang bisa ngelihat hantu, orang punya kemampuan, semua dibilang dukun. Iya nggak sih? Berarti kan orang dulu dong. Dia ketemu siapapun bilangnya dukun. Iya. Kalau dia bukan orang dulu, kalau dia emang belum di update aja pentiumnya. Komputer kali gue. Dan kalau kita ngomongin masalah kemampuan, selalu ada sisi yang baik dan kurang baik untuk orang yang bisa dibilang dukun. Dukun tuh selalu punya peliharaan. Peliharaannya itu selalu macem-macem. Iya, pegangan. Pegangan. Pegangan peliharaan tuh macem-macem. Iya. Terus pegangan, peliharaan. Penjagaan. Pagernya. Itu selalu macem-macem. Bentuknya juga akan aneh-aneh. Iya. Anwar pernah denger gak? Terus? Anwar pernah dengar seseorang yang punya pegangan atau peliharaan dukun-dukun bentuknya kayak apa aja? King? Iya terus? Pusing ya? Hah? Oh iya. Pusing, dingin kakinya ya? Ya. Terus gimana? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Hah? Kalau kamu mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya. Jawab Anwar. Hah? Aku? Ya. Kalau aku pengalaman pribadi dari yang perdukunan. Pernah tahu maksudnya bener ya apa? Oh iya. Kayak apa bentuknya? Kalau dilihat ya, sepengalaman aku,
itu yang kalau dilihat dari media penjagaan itu bentuknya ada satu yang kayak batu, terusnya ada yang kayak keris, ada yang kayak kain, dan itu semua ada isinya sesuai dengan fungsinya. Satu misalnya, ada beberapa dukun itu memang menguasai ilmu kuki. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Kang Yana, Kang Iqbal? Ya Allah, ya Allah. Permisi. Ih, gue merinding anjir. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum, ini siapa yang datang? Assalamualaikum, dijawab salamnya. Siapa ini? Angkat tangan. Dia mau. Permisi. Ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak mau. Tapi kalau sorry kita lihat dari gerak tangan sih. Dia gerak tangannya lebih kayak orang nari ya? Iya, karena memang yang mas perempuan. Dan perempuan asli. Eh, kamu ini siapa? Pura-pura jadi perempuan. Kenapa? Pura-pura jadi perempuan. Bentuknya mungkin kayak perempuan tapi iya. Bukan perempuan ya? Dia menyerupai sih. Dia menyerupai. Yang di dalam juga tadi Jin menyerupai kuat, sama. Ya. Karena memang di sini memang sangat kuat. Enggak ada arwah gentangnya di sini. Enggak. Belas enggak ada. Karena peliharaan semua. Oke. Apa kamu sosok penjaga di tempat ini? Megang bunga ya? Oh, perewangan. Iya. Perewangan. Ini yang dulu kemungkinan yang biasa digunakan oleh para dukun. Mana? Untuk kemungkinan ya, ini ya. Bisa untuk santet, contohnya telur dan segala macam yang memang diniatkan untuk jahat sih ya. Tuh, ngasih lagi. Ngasih ke siapa? Ngasih ke siapa? Mau minta bunga. Nasi ke siapa ini? Jangan diambil. Enggak. Jangan diambil. Oh, biasa dikasih sachet. Tapi dia enggak galak ya? Enggak. Sosoknya tapi pasti sebenarnya setiap gerakannya mungkin ya, kalau aku bilang mungkin ada maksud ada arti. Ada maksud. Ada arti ya? Oh, minta apa? Sachet. Minta makanan. Minta sachet, dia. Maksudnya minta makanan. Iya, makanan. Kamu tahu kan kalau yang di tempat itu? Karena dulunya dia sering dikasih sama para dukun tersebut kok. Dikasih sama dukun? Dia dulunya terbiasa dikasih sesembahan. Iya, sesaji. Iya, makanan sama para dukun-dukun yang sudah menjanjikan dia. Betul, karena kan dukun tersebut mempekerjakan dia. Iya. Tapi kuat ya, maksudnya ketika masuk tiba-tiba kita nggak punya, nggak ada angin di sekitar kita. Iya, tiba-tiba. Langsung kedap. Iya. Jadi Haru itu kamu ngelihatnya dia kemasukan apa? Dia sih kayak apa ya? Kalau aku sih ngelihatnya energi yin-nya itu tuh kencang banget ya. Mungkin gak bisa dibilang sosok cewek juga sih. Benar sih ya tadi Frisly bilang gitu, gak bisa dibilang sosok cewek. Ah, aduh, duduk. Kenapa tuh? Tuh di sini. Mendingan. Sumpah gak enak banget. Tukeran. Aduh. Nih, jadi KBP Lovers, aku... Kak, ini minum dulu. Terus kata Haru, dari tadi juga banyak yang mondar mandir. Feedback. Memang yang apa? Yang masuk ke Nasar ini memang nggak bisa komunikasi ya sebenarnya? Nggak bisa komunikasi. Iya. Mungkin bahasanya berbeda. Iya. Itu. Atau yang kedua, dia tuh minta dulu baru ibaratnya gue mau ngomong iya, kalau kalian baru dia menceritakan. Makanan. Betul.
Ya kan, karena gerakannya tuh tadi dari bawah pelan-pelan, dia ngasih unjuk dulu, dia marah. Terus dia ngangkat tangan pelan-pelan. Apa ya? Tapi ini menurutku juga yang kayaknya tergolong baik sih. Datangnya gak ngamuk, satu. Yang kedua, dia seperti menawarkan. Tadi mau nanya kan? Iya. Kalau mau nanya dia udah hadir. Ini. Tapi minta dulu. Minta ini. Minta dulu. Iya. Makanya ketika kita tanya siapa maunya apa, dia baru mengibarat memberikan isyarat. Minta kalau iya dari bawah, itu dulu ya. Taruhnya kayak gimana, terus dikasih ke dia gitu. Iya. King. Serem. King, kan gue ngeliatin lu dari sini kan, gue telak banget nih ngeliatin lu dari sini nih. Iya kan? Perubahan-perubahan lu itu. Dari lu ngerasain dari badan atau memang lu ngelihat ada yang dari belakang? Dari tadi tuh aku di sini tuh makanya gini-gini terus tuh kayak panas Anwar ya. Anwar tuh rame banget gitu di sini tuh ya. Terus aku tuh dari tadi diam gitu ya, maksudnya dari sini tuh malah kalau aku setiap gitu tuh kalau ngerasain tuh kayak dingin kayak es batu gitu loh. Jadi aku enggak tahu maksudnya apa ini tuh gitu. Makanya tadi tuh aku pengen udahan gitu, maksudnya udah yuk gitu, maksudnya udah gitu, udahan aja, maksudnya kayaknya aku nggak sanggup gitu. Udah kali kak, udahan kak, udah nggak sanggup kak, udah deh kak. Kaki ini ya, begitu tadi Kang Ena mediasi dengan para sapi, bahwa dari di sana ada sosok perempuan. Ada perempuan? Ada perempuan, ininya pakai apa itu namanya tuh? Kayak mahkota, mahkota bergaun merah. Pas pintu ini keluar, akhirnya dia datang. Eh, yang tinggal aku di sini. Gue tonjok Anwar ya. Aku nggak bohong ya. Tadi kakak terasa dingin kan ya? Dingin banget. Ya, itu yang tadi aku bilang banget. Dingin kakinya. Baik banget, Pak Yana. Punten ya. Tadi kan aku kan pas kamu kayak masukan gitu, aku ke situ. Demi Allah, aku lihat orang tuh di jendela itu keluar gini nih. Melongo, terus dia masuk lagi, cuma berapa detik? Ya, coba aku lihat sana ya. Coba kamu lihat deh, cek di atas ya Pak. Oh, di atas. Di atas punten ya. Kang Yana, hati-hati ya. Di pintu yang ada yang temenin ini. Dong, guys. Itu siapa takutnya kamu kita? Ayo temenin yuk. Mau kemana lagi itu Jordi? Hah? Angkel. Jadi kita di sini aja deh. Kita yang di tempat terang aja. Itu. Jordi, biar kita di sini aja deh, di tempat terang aja. Oh, apaan? Udah deh ah. Kamu jangan melawan, nanti jadi masuk. Kagak ada tadi juga gua. Diinin aja di apa, dinatularin aja gitu kayak. Netralin. Netralin maksudnya. Iya ngapain seorang. Kesel banget gua. Jelas banget Kak Ruben, jelas banget. Kalau ada handphone aku rekam pakai handphone tuh. Kok bangku gua hilang ya? Oh tadi aku bawa ke situ, maaf. Iya, kalau orang nggak ada. Anwar! Ya? Nggak ada siapa-siapa. Di situ Pak Punten ya. Sebelah sini kan? Iya. Kayak bocah kecil. Oh iya. Dia ngumpet. Hah? Dia ngumpet di sini. Iya. Ada. Itu kan bener. Kan orang ngerti. Ada. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Kaget ya. Udah hanyu kan? Iya. Wujud. Sebelah sini tadi di sini. Biar udah situ ya bang ya. Udah. Si Bang Iqbal barusan lihat. Wah, kesurupan dah. Ya, ayo ayo ayo. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ada apaan? Ya ya ya. Bentar. Oh, sabar. Ayo. Ada apaan itu? Otw. Mana gua ngompol lagi ya? Ngompol dikit. Di mana? Biar ditutup dulu acaranya. Mana kena? Mana dia? Siap. Di situ aja. Siapa kamu nyuruh saya? Ayo Jordi, kamu siapa? Saya yang di sini. Iya, kamu bilang. Kamu mau apa? Mau apa kamu? Benar, kenapa? Mau apa kamu? Nyuruh. Iya, saya nyuruh kamu setan. Cuma yang di sini yang berani saya. Enggak, saya berani sama kamu. Turun kamu kalau berani. Sini. Sini. Kenapa? Berani enggak kamu? Hei. Berani enggak? Barang-barang ini. Sini kalau berani. Tunjukin ya, iya. Satu-satu. Iya, tunjukin, coba. Coba mana? Sini. Berani nggak? Sini.
Diam. Galang masih. Galang apa? Siapa itu? Saya nggak takut. Saya nggak takut. Lihat saya. Tetap saya nggak takut. Sini. Saya. Turun sini, nih. Hei. Pelan ya, Kang Iqbal. Takutnya dia jalan sungguh. Iya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Hei. Hei. Tarik, Kang. Nggak mau. Ada yang bantuin dong, mangkap ini dong. Guys, tolong guys. Buruan, tak. Tolong. Jagain. Ya, ilah. Sini. Allahu Akbar. Awas, sini, Kang. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Kamu pilih saya bakar apa mau keluar kamu? Sabar. Keluar kamu. Ya udah. Nanti okay. Ketuanya ya, marah. Ya. Lihat. Siapa itu? Lihat. Kang Yana. Lihat. Nyuruh. Ya udah baik. Berani kamu sama saya. Baik. Sini. Turun. Di atas. Tommy ya? Turun kamu. Heh. Tom pegangin aja ya. Pegangin aja ya. Untuk begitu. Hey. Orang lu yang masuk duluan, lu yang manjat. Hey. Katanya disuruh-suruh gimana sih? Hei. Iya, di bawah sini. Apa? Ya udah, di bawah. Di bawah dulu sini. Hei, kamu yang sering bohong. Hei, jangan kamu usah. Tempat kami. Dia gak makan. Ini bukan mangkuk. Ini bukan mangkuk. Tom, pegangin ya. Jangan ditarik. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ditarik dari depan aja. Dorong Van. Close. Mas Van. Pelan aja. Tommy turun dulu. Ada air enggak? Pelan. Kang Yana aman, Kang Yana. Ya udah. Aku pagar di pohonnya. Banyak. Bentar, aku pagar di pohonnya. Yang. Ya, ini Mang Ujang. Istighfar. Dah. Istighfar. Istirahat dulu. Tapi ntar masuk lagi ya, kita belum dapat ceritanya nih. Ya kan emang kita di sini nyari cerita. Jangan dikunci badannya. Nanti enggak masuk lu. Istirahat dulu bentar. Nanti kita baru tarik yang lain lagi yang bisa cerita ya, Kang. Siap. Itu di sana gimana? Aman enggak? Udah. Oke. Ya. Udah, aman. Allahu Akbar, baru dibilang ini yang mau cerita. Sia. Apa kamu? Kentung kenapa itu? Enggak ada yang bisa ngeluarin saya. Kaktus. Kalau ngucapin salam, assalamualaikum dijawab. Awas perempuan awas. Siapa yang nanam di sini? Yang di kamar situ tadi ya? Kamu buat nyelakain orang ya? Mas Iqbal. Kita... Hanya yang bisa punya cakralana. Siapa yang nanem? Ini bau gitu, cium. Kayak bor karbit. Lihat saya. Ini ada yang nanem barang di sini. Baunya ya. Lihat saya. Bau ini bau kebakar. Iya. Bau kebakar.
Tuh gue bakar. Ini ada. Enggak, ini ada orang yang masangin di sini, enggak tahu buat orang buat apa. Bentar aku coba ya. Coba lihat, mau lihatin enggak? Bentar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Kenapa? Kamu yang punya. Banget. Siapa yang punya? Siapa? Kamu dari keturunan mana? Dari mana kamu? Berat tahu? Banget ini. Berat banget Iqbal, ini. Tolong Iqbal. Punya ini tangannya harus diambil. Kenapa? Saya mau ambil. Di sini, di bawah ini. Kenapa diambil? Sebab kamu marah. Di bawah sini. Barangnya mau di bawah ambil. Sini. Tolong Bang, baik Bang. Mau ambil. Ambil aja Bang. Ambil. Bahaya nih. Kalau nggak diambil dong, bahaya. Tolong air didoain. Bang, hati-hati duri ini. Bang, susuban lo. Air. Hei, kamu tahu ini? Minta air, tolong. Air, kamu tahu ini? 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 Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Allah Akbar. Azuri. Allah. Azuri. Allah. Batu lu. Masih gak. Allah Akbar. Di ini dulu, dibungkus dulu. Okay. Bungkus dulu sama kain ini. Jangan. I love you. Itu tuh kepalanya, Wak. Kasih. Nia nanyain aku terus. Iya, mau telepon dia. Lihat, ada sesuatu. Ada ngubul. Lagi dong. Lagi, air. Lama. Tama lagi. Ada. Bomblak. Air. Jir kebakar. Maaf. Mas Iqbal, tolong ininya, apa namanya, kainnya dibuka lagi, tolong itu. Kainnya bang, buka lagi bang. Hati-hati. Ini energinya sangat besar sekali nih. Apa-apa, Ki? Panas. Taruh, biar panas. Ini salah satu barang yang ditanam sama orang. Mungkin itu Raja Kain Kala Cakra itu bisa bantu. Tadi dia nginfo kan sama kita. Tadi ini mindset cakra. Kala cakra. Oh, cakra ya. Coba kita. Ini tapi masih panas ya. Biarin dulu, Mas. Kita coba buka ya, ada apa dia di sini ya? Apa dia ambil? Diam. Itu sih. Tolong. Itu tuh. Lihat kamu. Lihat saya. Tolong ini dong, apa namanya? Lampu. Ini dong. Dikit. Lima. Apa itu? Maaf kawannya. Maaf, bantal. Ini lahir, cun. Ini apa ya? Panas, Kang Yana. Jangan diambil! Panas. Satu lagi. Ada satu lagi enggak air? Air. Panas banget. Blak. Dia. Berasap dia. Iya. Masih panas, Dok. Itu enggak apa-apa. Kita coba ya. Coba ini apaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Dipindahin aja, jangan di situ, bukan sini-sini sebelah sini. Sini sebelah sini. Jangan di meja, nanti kena yang lain. Di sini aja. Di sini aja udah. Hati-hati. Jangan ada yang kosong ya. Di sini aja. Saya minta jangan ada yang kosong ya. Lu ben kosong, Jel.
iya iya siap. Bengongnya lo. Nggak makin fokus. Apa itu? Bungkusan apa ini? Bahaya nggak dikosong? Coba dibuka. Nggak apa, udah dinetralin tadi sama rajahannya juga. Wow. Tanah. Oh, tanah. Ini kemungkinan tanah berupa ini? Media ya. Mungkin tanah kuburan. Oh, ini kayak ini ya. Coba. Daun pisang. Buka aja itu. Apa itu? Masih berasap ya? Tolong ki. Alhamdulillah. Udah, jangan buka. Udah. Kenapa masih? Kenapa? Udah energi. Wow. Mana sih? Awas, hati-hati ya. Ada yang pakai kain tadi di situ tuh. Iya, iya. Ibu-ibu. Baju atasnya warna hijau, bawahnya kain warna coklat. Baru. Oh, sama tadi yang pas kita lihat di sana. Iya. Tuh. Apa itu isinya? Buka aja. Oh, iya. Daun, isinya apa? Bugis. Itu. Ini Katmo, tolong. Berat sekali, berat. Ya Allah. Panas, seram. Coba mana kan Katmo? Ini kayak koin ya. Ini apa lagi? Satu lagi tuh. Ada media koin. Ini mah bunga kenanga. Kang Katmo. Lagi dia. Mana tadi? Mana tadi? Maaf. Bunga kenanga. Sama apalagi koin ya? Koin tadi. Koin. Itu berupa media ya. Jarum sama jarum. Jarum. Ini bisa bikin kita apa? Bisa bikin kita apa, In? Sakti. Sakti teh bisa ngapain? Bisa ngilang. Ada tirakatnya. Kayak dokter Strange gua pakai cincin bisa buka gerbang. Buat nyelakain orang ada. Kita korban kah kamu? Hah? Ambil ya. Clear. Ambil ya. Satu yang boleh megang itu. Hanya satu. Siapa? Yang boleh pegang. Siapa? Yang punya cakralana. Itu rajahan yang dipegang Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ada gambar buat nyelakain orang itu. Atau? Oh iya. Ada sesepuh di sini. Orang ditutup. Oh, sekarang dia diinjak tuh. Mari ya. Udah dinetralisir. Bau wangi. Bau bunganya langsung Oh, itu tadi yang Angkel lihat yang jagain ini juga. Wanita pakai kain coklat ya? Kain hijau. Iya. Yang tadi lewat di situ ya. Keluar kamu. Ya, keluar ya. Saya bisa keluar sendiri. Ya udah, keluar. Coba. Amanat apa? Ini tujuannya apa ini? Yang sakti itu cuma Allah. Yang datang di sini, yang tirakat di sini, orang-orang sakti. Gak ada yang sakti cuma Allah. Cuma Tuhan. Gak ada yang sakti. Terus kalian mau apa datang ke sini? Kalau cuma mau cari cerita. Saya mau cari cerita. Hanya mau cari cerita. Kenapa tempat ini bisa tiba-tiba menjadi sepi? Tapi itu dikembalikan. Nanti saya akan musnahkan itu. Apa? Spidol. Tulisan itu tadi mana? Spidol tulisan. Karena sudah banyak orang yang menyalahgunakan benda itu. Ya. Oh, ini aja. Kalau kita tidak kembalikan, apa yang kalian lakukan? Celaka! Kenapa? Celakanya bisa apa? Bisa mengakibatkan. Ya karena memang itu untuk mencelakakan orang kan? Hah? Tapi kalau kita enggak usah nipu Allah, kamu. Minta sama Tuhan akan terjadi? Enggak usah bahas itu. Kenapa? Saya tidak kenal. Iya, kamu kan Hei. Kamu jin enggak kenal Tuhan, iblis aja kenal Tuhan. Hei, saya akan musnahkan itu. Saya mau musnahin itu. Dibuang apa dibakar masih nanti? Nanti saya musnahkan. Itu barang buat ngelakain orang. Dinetralin itu. Saya akan netralisir. Keluarin aja. Keluar sendiri. Keluar. Saya akan bungkus benda tersebut dengan kain ini. Maaf, Angkel.
Hei, lihat. Dah, istirahat dulu ya, Mang Ujang. Ini sementara ini akan saya pegang dulu. Mungkin selesai nanti saya akan coba netralisir. Ya, membuang energi-energi negatif yang berada di dalam benda ini supaya tidak disalahgunakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Media buat nyelakain orang tadi. Istighfar, istighfar. Mana tadi? Kita mau musnahkan nanti. Aku pakai rajahanku. Apa? Istighfar. Aku mau pakai rajahanku, mau tak bakar. Rajahanku itu artinya apa? Apa? Kayak jimat gitu. Kayak semacam rajahan buat menetralisir ini. Cakralana tuh apa sih? Kala cakra, maksudnya kala cakra. Ah? Kala cakra itu raja. Raja itu jenis apa lagi tuh? Jadi berupa untuk sarana biasa tolak bala, untuk menghindarkan kayak santet. Rawa rontek juga tolak bala kan? Beda. Kalau itu ajian. Oh, ajian. Ajian. Kalau ini? Kalau ini berupa raja. Sebenarnya sih ada ajiannya juga, ada rajahnya juga. Rajahnya itu berupa kayak apa? Kayak Arab gundul lah intinya. Kalo oh, yang misalkan, tadi tulisan Arab gundul ya, di dalamnya. Iya, iya, iya. Itu disebutnya raja. Oh. Gitu. Oke. Okay. Mau jangan aman ya. Aman. Ntar, itu tadi apa namanya? Yang ini saya bungkus di sini. Enggak apa-apa. Nanti sama yang apa namanya? Buat nyelakain orang ini. Nanti mau saya iniin, mau saya istilahnya saya netralkan lah. Iya, ini saya serahkan dulu sama Mas Atmo mungkin nanti. Enggak apa nanti sekalian. Okay. Saya tak bikin raja dulu. Nanti kalau udah siap biar dilihat memusnahkannya ini dengan ini rajahannya ya. Seperti ini. Ini rajahan tolak bala. Nanti kita sama saya nyiapkan rajahan tolak bala. Balik ke podcast dulu aja. Sudah kembali ke... Belum. Oblak surupan. Sudah kembali ke podcast? Oh, oke. Kas apa kos-kosan ini? Oke, terus ya, terus ya. Oke, itu dia tadi kita sempat ngobrol sama yang ada di sini. Dan sebelum nanti aku ceritain apa aja sih yang didapetin di sana. Kemudian tadi ada yang muncul dari dalam tanah, aku mau kasih kuis dulu. Malam hari ini kita punya hadiah tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World untuk 8 orang pemenang. King, boleh dibacakan boleh. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bekas apakah kos-kosan ini dulunya? Sekali lagi, bekas apakah kos-kosan ini dulunya? Silahkan langsung jawab di kolom komen di bawah ini. Ya. Ada tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World untuk 8 orang pemenang ya. Oke, di sana kenapa sih tadi? Tiba-tiba tuh bau kelatmingan. Bau karbit. Karbit itu apa ya? Karbit itu kayak oh, aku tahu, udah. Iya, Kak karbit. Yang buat ngempos pisang. Hah? Karbit ngempos pisang. Karbit yang kalau ditanam itu sih ya? Kayak kalau bau tambal ban gitu kan, yeah. bau gas gas karbit gitu. Kayak orang buat tambal ban. Oh, ini kayak kebakar gitu ya? Iya. Sangit. Dia beda dong. Kata-kata sangit. Terus tiba-tiba begitu disiramin pakai air, tanahnya dia seperti rembes. Mendidih. Menggulak. Mendidih. Gitu. Tanahnya mendidih. Menggolak. Iya, mendidih. Gelembung-gelembung gitu. Gelembung-gelembung. Terus begitu digali ada kain, di dalam kainnya ada bungkusan. Ada huruf. Dari daun pisang. Hurufnya, huruf gundul, Arab gundulnya adanya di cincin. Nah, yang seremnya tuh cincinnya di bagian kanannya ada gambar manusia, tapi lagi duduk bersila terus nutupin mukanya gini, gitu. Dan katanya itu adalah tanda bahwa cincin tersebut kalau ditirakatin nih. Tirakat?
Iya, di tirakat bisa mencelakakan orang. Tirakat apa sih? Tirakat itu bukan di tirakat tuh kayak dipelajari, okay. Didalemin, didalemin gitu, dibeli gitu. Oh, itu di tirakat tuh dibeli puasa biasanya kalau gitu tuh. Kayak dimaharin gitu ya. Nah, jadi dari situ baru akhirnya nanti cincinnya bisa digunain tuh, tapi kita nggak tahu caranya gimana. Dan cincinnya tuh ternyata dalamnya ada bisa dibuka. Cincin gede. Cincin kecil, tapi ternyata bisa dibuka gitu. Dalamnya ada seperti lubang. Untuk taruh batu. Untuk taruh nggak tahu apa. Okay. Tapi sebenarnya aku menarik deh. Untuk melihat pada saat proses kita live ini melihat apa energi yang ada di belakang kita ya, mungkin. Apaan tuh? Hah? Hah? Itu apaan? Enggak, ibu-ibu itu bersin kali. Madi bangkis. Kok ada yang teriak? Enggak teriak. Teriak? Teriak? Bangkis. Iya. Hah? Iya, 3 kali. Oke. Oke, mungkin Cicis bisa bantu kita melihat bagaimana situasi pada saat kita lagi live ini dari monitor sana ya. Mungkin okay. Boleh Haru coba? Boleh, boleh. Gi, dianterin Gi. Gi, tolong Cicis ya. Lewat sini aja, lewat Gi. Sini. Gi lagi. Ketawa? Iya. Iya? Iya, ketawa. Gila. Haru. Silahkan. Oke, kita bisa lanjut lagi ya? Ya. Ada apa aja tadi di sana? Wah, banyak banget ya. Banyak banget. Tadi sebelum kalian suruh aku kesini, itu di kamera, di layar benar-benar ada yang set gitu. Lewat? Lewat di sebelah situ. Benar-benar di belakang situ. Dipakai headphone tadi, pakai headphone. Apa namanya? Aku di sama Cicis ke sana kali ya. Onyu yeah. Yang di sini ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tadi juga di sebelah situ dekat gerbang ya. Itu jelas banget, sejelas saya ngelihat kalian semua, benar-benar fisik ya. Ada sosok, kayaknya sih anak kecil ya, nggak gitu gimana banget, karena kehalang daun, jadi dia, kalau daun kan ada bolong-bolong gitu kan. Jadi masih kelihatan, kalau misalkan ada yang lewat, kelihatan gitu, tapi nggak bisa jelas karena ya namanya juga ketutup gitu kan. Dia warnanya kulit ya, tapi warnanya coklat botak. Botak. Botak kepalanya. Botak ke. Tapi nggak gitu gimana jelas mukanya. Tapi dia tuh kayak orang mau duduk kan begini nih. Ya kan? Yeah. Dia kan begini kan. Iya dia begitu. Tapi dia geser ke kiri. Kebetulan lagi ada orang di situ. Terus aku tanya. Dia bilang nggak ada siapa-siapa. Iya. Luar biasa. Yeah. Kalau yang tadi yang aku di sana pas King kesurupan, kan aku di sana. Kamu ngeliat gak di layar yang aku bilang dari pintu nongol terus masuk lagi? Kayak cewek kecil, kayak boncel gitu, rambutnya panjang. Mungkin itu kali ya? Aku kurang begitu lihat tadi. Karena lagi heboh. Tapi kalau, Uncle, kalau misalnya kita pengen mempunyai ilmu itu, ada yang harus kita lakukan gak? Misalnya kita pergi ke kampung yang tertentu, pergi ke desa yang tertentu, atau misalnya nggak harus di desa sih, misalnya kita ke gubuk gua gitu atau kayak gimana? Pasti pengalamanku selama hampir 2 tahun di podcast ini mungkin juga tapi ini menurut aku ya, nanti aku tanya Haru juga kayak gimana, King juga kayak gimana. Sekalipun orang tersebut mendapatkan ilmu itu dari keturunan, tapi sesuatu yang tinggal di dalam diri kita itu harus dijaga dan juga dirawat. Yeah. Dirawatnya itu contoh paling dasar adalah berperilaku baik, menjauhi pantangan-pantangan seperti berbuat jahat sama orang lain, kemudian berniat buruk, melakukan dosa-dosa yang dilarang juga oleh agama. Yeah. Dan kadang-kadang apa yang membuat ilmu yang ada di badan kita itu bisa dibilang memberatkan. Ketika apa yang ada di dalam diri kita ini, itu kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contoh,
I, walaupun I dapat keturunan. Allahu Akbar. Apa itu? Apa itu, Mbak, Bu? Eh, ada cewek. Cewek yang jatuh. Orang. Ada yang jatuh. Tapi jujur sih, jujur. Tuh, I merinding. Oh iya, merinding. Ada. Tapi tadi bentuknya perempuan jatuh sih. Perempuan. Bentuknya perempuan jatuh sih. Bentuknya perempuan jatuh. Bentuknya tadi bentuknya di sini rambutnya. Dia kayak lompat dari sana. Di sini rambutnya. Di sini badannya ya, Nyoh. Jadi dia seperti tengkurap. Ada apa, Haru? Sebenarnya sih tadi aku sempat ngeliat ini tuh ada bayangan putih lewat. Deg-degan dong, itu tadi suaranya denger banget. Itu tadi apa sih yang kamu lihat di situ? Itu kan kayak plafon gitu ya, langsung jatuh ya, Bel. Mm-hmm. Kita bahkan ngelihat langsung KBP Lovers, iya, kita ngelihat di depan kita. Tapi mata. Iya, tapi bener-bener kelihatan jelas. Kayak itu kamu pernah dengar gak sih kalau dukun lagi ngirimin tuh bunyi drak, kayak ada kiriman. Nah ini tuh kayak makhluknya ngebuktiin kalau dia adalah sosok yang kuat. Astaga, makanya dia sampai bisa ngejatoin tuh plafon ya. Terus hancurnya gede banget itu loh, Bel. Iya, nggak sedikit doang. Iya. Dibilang tempat ini adalah banyak peliharaan dukun. Bisa jadi, dulu bisa dibilang, kita kan nggak tahu ya. Berapa ratus tahun yang lalu, mungkin di sini berapa puluh tahun yang lalu, tempat ini tuh dibilang sebagai kampung dukun. Belum tentu semuanya dukun. Bisa jadi memang orang paranormal, orang-orang yang berguru, bisa jadi tempat pertapaan juga. Dan belum tentu peliharaan, bisa jadi memang sesuatu yang menempel pada ya, badan mereka. Tadi sempat eksplor juga, ada satu titik di rumah sebelah situ, ya, di mana emang aku dapat vision. Lebih visionnya tuh anak kecil, kayaknya sih dia agak bule dikit ya. Anak kecil, cewek dua, cowok satu, sama ibunya gitu. Kayak gitu tadi. Ya. Lontong hitam. Iya. Anwar, jadi, pinggir jurang banget latahnya ya. Pinggir jurang banget. Mungkin banget kalau misalkan ini sudah berganti situasi. Ya. Yeah. Zaman dan situasi dengan berbagai macam experience juga gitu loh. Ya. Yeah. Kita berenam mau coba lihat ke ruangan ini nggak, depan ruangan ini aja. Boleh. Sebentar. Yuk. Apa-apa. Kita temenin aja. Kita berenam aja. Apa mau dulu nih belakang? Di depan aja. Ojek. Di mana sih? Uber dong. Naiknya lewat mana? Brother. Kon. Ah, licin. Bismillah. Licin banget nih. Lumut. Langsung over. Tarik aja ke atas. Nih. Gak bisa diangkat ini setan. Awas, angkat. Di. Hati. Pengtom. Diangkat aja, Tom. Udah, Tom. Lu pegang. Tahan ya. Iya, taruh dulu. Bella. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemana lagi? Lu dari tadi ngikut-ngikutin gua terus. Dari tadi emang Allah. Ini anak
sih anak kecil ya kan? Udah, iya, iya, ke podcast aja. Yuk, ayo, ngobrol kan? Kalau mau ngobrol sini. Sini, ngobrol. Oke. Okay. Nah, licin, lumut-lumut. Duduk ya. Lumut-lumut. Nah, duduk sini, duduk sini. Udah lah, pelan-pelan lewat sini pegangan. Lu juga pegangan. Sayang kamera gua. Kamu diam aja di sini. Sok duduk, duduk ya, yang manis ya. Canda, Put. Canda kamera. Aduh. Udah. Eh, mau ngomong apa nanti? Siapa yang sini, masuk? Sini, sini. Allah Akbar, Allah Akbar. Bisa bicara nih. Kenapa ikut terus dari kenapa tadi? Kenapa kamu enggak bisa? Ini anak kecil apa-apa sih? Kenapa kamu enggak ngomong? Enak. Apa? Ngambek. Ini ngambek. Ya apaan itu sosok apa, Pak Yana? Tadi sebelum masuk ke lokasi ini, dari tadi dia pengen ikut Kang Yana terus. Dia apa itu, bocah kecil? Bocah kecil. Yang tadi ya ditekep gitu jangan. Ini jangan. Anaknya nanti marah nih. Jangan, jangan ditekep-tekep gitu. Lo, adik lo nanti. Itu bocah umur berapa? Hah? Orang Indonesia. Iya. Kamu yang di sana mau ikut sama Kang Yana ya? Iya. Mau ikut. Udah ya, tapi lepasin dulu ya. Kenapa di sini enggak nyaman? Enggak nyaman. Kenapa? Kamu kamu sering diomelin. Apa? Jauh. Disuruh. Disuruh. Di bulu batu kali ya? Iya. Mana? Sudah, mana? Tinggi. Cowok. Pergi. Pergi ikut ke rumah Kang Yana ya, ikut. Keluar dari sini. Oke, nanti ya. Yuk, kemana ke sana kan? Ya, ya udah nanti dianterin sama Kang Yana ke sana. Pulang ya. Oh, enggak mau disuruh-suruh. Oke, coba boleh kita panggil Ki Atmo boleh? Ki Atmo boleh. Kan enggak disuruh-suruh. Siapa yang dulu nyuruh memang? Jadi ini disuruh-suruh sama sama yang penghuni dari sini. Dia pegang. Mau giat mau giat dulu. Enggak, kayak mau. Kalau dia omongin nanti marah dianya. Iya. Jadi ini apa namanya? Sosok prewangan ya. Sosok prewangan yang apa namanya? Disuruh-suruh oleh para paranormal dukun-dukun yang ada di sini. Nah itu tadi kebetulan ada semacam buhul sihir apa buat nyelakain orang lah ya. Saya nanti kita coba netralkan, saya sudah bikin ini. Ini tuh, rajahan lihat, penetral. Lihat. Ini rajahan penetral. Nanti kenapa ngeliat? Iya. Mungkin tempat ini jadi angker gara-gara itu. Gara-gara dan apa namanya? Yang tadi. Iya. Gara-gara kan ada yang baik, ada yang bantu orang, ada juga yang memang khusus nyelakain orang, seperti itu kira-kira. Nah nanti yang untuk nyelakain orang, saya udah bikin ini. Nanti kita coba bareng-bareng, kita netralisir. Kira-kira apa namanya? Moga-moga cukup bisa menetralisir gangguan-gangguan yang ada di sini lah kira-kira. Ingat mau ini disuruhnya negatif apa positif nih? Buat nyelakain orang. Buat nyelakain orang. Jadi tergantung yang memerintah. Ah, benar. Ya, apa ya? Dunia-dunia seperti itu memang tergantung order lah biasanya. Seperti itu. Jadi, habis ini saya mau bungkus dulu ya. Itu tadi saya mau bungkus dulu pakai ini. Nanti izin saya di sini biar apa namanya? Biar kita lihat bareng-bareng. Iya, oke, Bos. Bentar ya. Keluar. Jangan. Keluar yuk. Mau apa aja keluar-keluar malam makan malam enggak keluar. Emang kenapa di dari sini? Dari tadi digendong-gendong terus. Semua keluar dia. Boleh nanya. RR. Kawannya mau nanya tuh. Boleh nanya enggak? Tuh nanya. Emang di sini masih ada yang suka minta-minta? Udah enggak ada. Berarti di sini yang nanam-nanam sesuatu masih banyak dong. Sekarang udah enggak. Berarti ini bersihin aja mau ya? Bersihin pulangin aja ya? Pulangnya udah ya? Pulangin aja ya? Semuanya? Bersihin. Jadi bersihin? Semuanya. Oh yang di sini semuanya harus dibersihin. Iya. Maksudnya dia bersihin itu bukan kita sok pintar ya, tapi maksudnya ya ini kan sudah pindah ke pemilikan. Sudah bukan pemilik yang lamanya. Kalian sudah enggak berguna di sini malah ngeganggu. Iya tahu. Atau kasihan yang punya tanah, ngerti enggak? Iya, betul. Kosong jadinya tuh. Teman-teman juga. Iya, teman-teman dipulangin aja. Kamu dari mana kamu? Kamu dari mana dulu? Dari sana. Depok. Dari mana? Dari mana? Gunung. Dari mana? Gunung. Kuburan. Kuburan. Dah kuburan ada kuburan orang ya? Sebelahnya. Kosong lagi. Mohon maaf nih. Ada ini siapa namanya? Boleh tahu namanya enggak? Siapa? Anwar. Bukan pendek. Bukan. Oh.
Siapa namanya? Siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Siapa? Diki. Diki. Riki. 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 Kiki. 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 Siti. Kiki. Bukan. Ki sama si beda. Kiki. Kiki. Kiki kenapa? Iya. Kiki. Kiki tugasnya di sini sekarang ngapain? Emang kenapa? Hah? Udah gak ada lagi, udah gak ada tugas lagi kan? Gangguin aja. Doain aja deh. Tapi kalau orang yang Kiki gangguin terus mereka marah, Kiki takut gak? Hah? Takut. Takut kan? Ya udah Kiki jangan ganggu-ganggu sekarang ya. Keluar keluar ya, Kia. Sebentar, sebentar. Kia mau ngapain? Keluarin dulu. Keluarin dulu. Kita bareng-bareng biar aku yang bantuin kita juga. Oke, oke. Keluarin tuh. Mau ikut. Bandung. Ya, lap. Ayo, ayo. Minumannya hari ini. Yuk. Udah. Iya. Warkas. Oke, Warkas. Ini. Keluar, Bang. Aduh. Apa lagi? Ini. Oke. Ya. Ini maaf ya. Saya bentuknya terpaksa ngebentuk seperti sosok pocong karena memang kita ingin mengembalikannya gimana ya? Kita ingin mengembalikan kepada alamnya. Teluh-teluhin seperti ini. Seperti semestinya ya ketika dikembalikan ke tanah, dikembalikan ke bumi gitu ya. Betul, betul. Kang Ujang. Dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Ini bukan Kang Ujang ya? Pang Ujang. Udah. Bantuin yuk, bantuin bareng-bareng yuk. Kita doa aja. Kita doalah, doa segala macam bareng-bareng. Api. Lo. Kok bisa keluar api ya? Eh, kok bisa keluar api? Yang lebih lagi buahnya lagi roci. Oke. Udah saya yang urus ini. Tenang aja. Udah bersih. Jangan apa dia keluar api. Kayak film-film susana ya. Iya ya. Bagi-bagi kebakaran sendiri. Baca ya. Kekuatan doa kali ya jadi panas ya? Ya api. Hah, ya emang kayak gitu. Ya, Angkong. Angkong Asar mana? Mana Ipan Asar? Ingat gak kita pernah waktu itu yang di taman bermain? Dikasih benda ditimpuk dari atas. Iya. Tahu-tahu Salman ditarik ke kolam. Iya tahu. Yang dia langsung jeblur. Emang kadang suka sulit dipikir sama akal sehat ya? Ya itu makannya. Percaya, enggak percaya. Ya, percaya nah. Boleh. Tak percaya juga boleh. Karena betul. Setan itu tipikalnya manipulatif. Manipulatif. Spektakuler. Spektakuler. Oke. Okay. Salam, Pak Haji. Profesional. Belum. Pro. Itu okay. Tadi salah satu Kio. Yang bisa di netralisir, yang bisa dibilang jahat lah gitu. Silakan dipakai headphone-nya. Terus tadi juga di belakang. Seperti ada perempuan yang jatuh, ya sampai akhirnya Ojay di atas kemasukan. Aku masih insist untuk menjelaskan bentuk-bentuk peliharaan dukun dan paranormal itu biasanya kayak gimana. Sebelum akhirnya ke Haru, aku nanya ke Kanasara, pernah tahu nggak jenis makhluk peliharaan itu kayak gimana? Aku di Bogor pernah ada satu keluarga ya, itu Arab ya maksudnya, satu keluarga yang memang dia di rumahnya itu rumah tua, dia rumah yang kalau rumah tua kan pintu-pintu gitu ya, masuk-masuknya tuh pintu dulu terus ada pintu lagi. Nah itu tuh pada saat katanya kalau yang sekarang tuh pasti nggak betah di situ. Ada yang seal ya? Iya. Iya. Aku dengar. Dengar. Tadi juga ada yang keluar lagi dari pohon. Iya itu kan. Masih makhluk yang sama putih.
Pohon yang mana, Pak? Ini pohon ini. Keluar ke situ. Enggak apa-apa deh, keluar aja. Makhluk tersebut kita balik ke Kanasar. Iya. Makhluknya membuat penghuni tidak betah gitu. Tidak betah karena dia satu keluarga ditanam memang, tapi jin. Mm-hmm. Jin ditanam tapi jin muslim ditanam satu rumah gitu. Nah, jadi kalau misalkan kayak acara misalkan kayak buka puasa atau sahur di meja makan yang dalam rumah itu memang keluarga. Tapi di meja dapur itu mereka beraktivitas kalau break. Tapi kalau kita lihat memang enggak ada apa-apa tapi beraktivitas gitu. Yang lihatnya cuma yang nanemnya. Jadi dan rumah itu sampai sekarang tuh sampai tinggal satu orang itu cewek, adik kakak beradik. Apalagi bau. Bapak. Bumenyan. Iya, bumenyan ya. Bumenyan. Keluar. Tuh. Pas kamu ngomong gitu. Yang tinggal satu tinggal di rumah itu karena dia paling bertahan. Karena memang dia yang tahu gitu. Dia yang tahu turun temurunnya penyiaran jin itu. Aku kan juga ada keturunan Arabnya ya. Ya. Teman-temanku juga. Makhluk-makhluk yang biasanya ditanam dengan sengaja untuk di jaga rumah. Ya, menjaga rumah. Pernah dengar istilah kumpi enggak? Kumpi. Apa tuh? Kumpi. Jadi salah satu aku pernah ketemu sama temanku. Ya, kalau temanku nonton dia tahu. Karena aku orang yang tertarik banget sama hal gaib dari zaman dulu. Ketika aku ke rumahnya, aku bilang, Om, itu di depan perempuan ada orang ya? Aku bilang gitu. Oh iya, itu mah kumpi. Apaan tuh kumpi? Kata aku gitu. Iya, memang dari si kakek kita gitu. Dikasih, katanya begitu dikasihnya tuh dari botol gitu. Terus ditanamkan, botolnya kosong, ditanamkan di dalam tanah, di bawah pohon. Biar dia menjaga. Si kumpi itu? Iya, mungkin teman-teman di rumah ada yang paham juga istilah kumpi. Karena kan penyebutannya beda-beda. Iya. Penyebutannya beda. Bawa ini apa kayak lagi nih? Bawa kebakar ya. Oh itu bekas yang tadi. Bekas yang tadi. Aku yang sekarang pengen jelasin makhluk peliharaan tuh kalau menurutku ya paranormal sama dukun. Nanti Haru nambahin. Paranormal dukun biasanya bentuknya apa? Banaspati juga termasuk peliharaan kan? Iya bisa. Jenglot juga termasuk peliharaan. Ya. Jenglot itu batara karang. Batara karang. Ya, yang harus dikawinin sama batu, betul. Makannya darah segar. Iya. Betul. Dan darah. Allah Akbar. Siapa lo? Tetangga. Pintu bawah ya. Pintu bawah ini. Iya. Ini itu jelas banget. Astaga Tuhan. Apa Cis yang Cicis lihat? Karena di kamera ini ya untuk MOP Lovers, ini kita melihat yang benar-benar semua ada beberapa kamera yang sudah dipasang gitu. Apa yang Cici lihat? Yang tadi itu kayak ada tabrakan dari makhluk besar banget tapi matanya merah, full merah. Kalau kita kan biasanya ngelihat mata bulat, ini enggak kelihatan bulat. Cuma sinar merah yang benar-benar nabrak. Kayaknya dia marah deh ketahuan tadi tempatnya kan sempat tadi kita ngelihat ya Bel yang ada yang kebakar tiba-tiba. Iya. Itu artinya udah marah banget sih. Jadi itu deket banget sama kita di sini. Apa lagi? Hah? Apa itu? Kenapa itu? Aman. Itu kenapa? Kayaknya ada energi lagi dari arah ini. Dari berarti dari lantai bawah terus ke atas, pindah. Astaga, tugasnya mereka emang mengikat. Ayo kasih aja nih. Itu ada suara cewek lagi. Setiap kali ada pergerakan, tiba-tiba kayak ada yang gerak lagi terus. Mungkin kita sebagai penonton ternyata rasanya kayak gini. Iya. Jelas banget. Ikutan deg-degan kan. Dari tadi aku juga. Itu di belakangnya. Nah, itu di belakangnya Bowo. Di belakangnya Bowo. Tadi di belakangnya Bowo itu ada itu. Ada yang berdiri. Iya. Apa ada yang berdiri? Di belakang Bowo. Di belakang Bowo. Di belakang Bowo tadi. Nah sekarang di belakang Uncle. Itu ujung apa ya? Harusnya itu, kamar itu. Ya? Kita mau masakin, iya. Cuma kayak berdiri. Orang berdiri. Iya. Lihat banget. Jadi di kamera posisi kita saat ini tuh kita banyak melihat lebih jelas ya. Iya betul. Karena makanya. Karena kita ngelihat beberapa kamera yang udah di set kan Kak, bener-bener itu kita bisa ngelihat jelas ruangannya doang. Iya. Terus kita ngelihat juga pada saat podcast dan tadi tuh gerak terus di arah sana memang. Iya. Dari tadi emang dari aku awal duduk di sini emang dari sebelah sini tuh nggak enak banget. Haru juga tadi ngasih tahu ya, berarti ramenya dari sana emang. Makanya dari tadi aku tukeran tempat duduk sama si Haru. Soalnya sebelah sini ramai banget. Di kamar yang... Aduh, itu aman.
padahal kamarnya kosong tapi seolah-olah masih ada orang yang lewat masuk keluar masuk keluar kayak ada penghuni ya masing-masing ya di satu tiap kamar. Ini kita cuma bertiga. Kang, itu apa? Ayo. Enggak kan? Oke. Berani banget. Itu bayangan siapa? Bayangan angkel atau bayangan apa ya? Di atas itu tuh, bayangan atas. Masuk kamar putra. Masuk kita harus. Angkel. Kayak pucuk pocong. Iya. Enggak, bukan angkel. Bukan angkel, enggak gerak. Enggak ribet nih, cuma kayak chat double nih guys. Iya, itu enggak gerak loh itu. Enggak gerak tuh. Yang ini kurang enak sih. Iya. Itu kan? Di balik jendela. Tetap blur. Sekarang blur, kameranya blur. Asal jangan pocong, gue takut ke pocong. Bau deh kayaknya. Mereka pada nyium bau. Masih main deh. Biarin aja. Baru enggak kuat. Lu bahaya ya, Wo. Sama setan aja abis buka pintu, lu tutup lagi. Haru, di sini ada apa ya? Makhluk yang sama. Tadi waktu Kang Atmo lagi cerita dan ngebungkus bendanya, dia ada di sini nih. Pakai rambutnya pendek, dia kayak pakai jubah. Aku nggak tahu dia perempuan apa enggak. Jubahnya panjang. Itu apa yang ditanyakan sama Angkel? Ini ada makhluk apa yang ada di depan pohon. Yang mungkin dari tadi itu belakangnya Angkel berarti ya? Iya. Sebelah kirinya Angkel, sebelah kanan terus? Kamu ya? Iya. Oke. Ini kan? Itu apa tuh? Yang kamu lihat sebenarnya kalau yang aku lihat malah itu tuh makhluk penunggu asli dari si pohon tersebut. Tapi perhatiin deh, pohonnya kan udah ditebang. Iya. Dianya marah, Kak. Kayak dia ngasih tahu, mumpung nih ada mediator, bisa masuk, bisa berkomunikasi, makanya kayaknya dia mau ngasih tahu. Cuma kayak bukan orang gitu loh. Aku ngelihatnya bukan tubuh manusia. Makanya aneh-aneh banget di sini. Apa? Enggak, di situ itu gerak. Cuma gerak-gerak aja di bawah. Pocong kecil. Itu ada di mana? Oh, di dalam ruangan. Di sini terang, di tempat terang aja dia kelihatan. Angkel, emang ada pocong yang warna hitam? Ada. Pocong itu warnanya di kantor MOP OPP yang dulu ada yang pakai kain jarik. Pocong. Kain batik gitu. Jadi mereka itu biasanya adalah punya. Iya. Ada kastanya. Mereka tuh. Pocong. Ada yang paling tinggi semuanya, lah. Semuanya ada kastanya. Mereka tuh punya kasta. Nah, Angkel, Onyo mau tanya sama Angkel. Jadi kita pakai headphone. Jadi kaget. Gini, Angkel. Kan kita kan masing-masing manusia itu memiliki pengikutnya masing-masing, penjaganya masing-masing. Nah, kalau kita mencari ilmu ke mana, kok yang menjaga kita itu akan pergi, akan marah, atau akan mengikut apa yang kita inginkan, atau seperti apa, Angkel? Kalau itu mungkin Haru yang bisa jelasin. Tapi gini, pada dasarnya setiap orang itu diciptakan, dilahirkan sudah ada malaikat yang menjaga. Betul. Di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Ya. Kalau yang dikatakan pegangan, penjaga dan yang lain sebagainya itu tidak akan ditinggalkan oleh kedua malaikat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Posisinya mereka itu cuma akan ada di belakang atau di depan kita. Dengan kata lain, itu apa ya? Bisik-bisik ya? Dengan kata lain, mereka itu adalah tambahan. Mereka itu biasanya, karena gini Nyo, gak ada satupun, gak tahu, mohon maaf kalau salah. Tapi kayaknya di dunia ini gak ada orang yang bisa berkomunikasi sama malaikat. Kalaupun ada, ya berarti mungkin orang yang luar biasa. Kalau ada, gitu. Siapa yang biasanya bisa berkomunikasi? Jin yang memang menjadi ciptaan Tuhan juga. Dan sifatnya jin itu yang bisa berubah-berubah. Dia bisa menjadi baik, dia juga bisa menjadi jahat. Karena sifatnya dia itu manipulatif. Apa sampai itu? Kayak ada ngegerem gak sih? Yaudah lanjut deh. Sampai hari ini pun kita gak bisa bilang sosoknya jin tuh kayak apa. Kayak di film Aladdin, warnanya biru. Belum tentu. Yeah. Tapi bisa juga deh kayak gitu. Dia tuh berubah-ubah. Karena mereka manipulatif dan tidak menentu bentuknya seperti apa. Hey, hey.
gue kaget sama luar. Iya, gue kaget, gue juga maksudnya kaget sama. Kayak ketek gitu. Baru mungkin bisa nyambangin. Mau pakai ininya. Pertanyaannya, ketika kita mencari ilmu tertentu, menjaga di diri kita itu hilang atau enggak? Tergantung ya ilmunya apa. Tergantung ilmunya apa. Kayak misalnya ada... Tuh. Wah, gitu. Burung ya? Jadi... Burung. Itu ruangan apa nyala? Ada aja, engkau. Apa namanya, tergantung ilmunya sih. Kalau kalau dari yang gue tahu ya. Niatnya apa? Niatnya apa? Apaan sih itu? Kepada siapa ya? Agarom gitu ya? Iya. Tuh lagi tuh. Ada suyut, siul. Di belakang kuburan, sana no, no ya. Nah biasanya jauh, tak dekat, Angel. Jauh banget tadi. Ada yang nimpuk batu, dengar gak di belakang? Enggak. Nah ini kayak ada yang keluar deh dari ini nih, Angel. Warna hijau. Perasaan aku mah kayak ada yang nongol-nongol aja dari sebelah kiri kita ya, Neng. Iya gak? Iya kan? Iya, di sini nih. Warna hitam. Nih, di sini nih, sebelah sana ada yang nongol. Siti. Iya. Ada yang kayak nongol aja, nongol-nongol, keluar lagi. Iya. Oke, dilanjut. Apa itu, Angel? Angel, pakein. Gitu. Dilanjut, Haru. Oke, tadi sampai mana ya? Tergantung ilmunya apa. Tergantung ilmunya panik, apa, niatnya gitu ya. Apa. Iya. Kayak gitu, jadi... Tuh merintih ya? Apa sih itu? Kita coba terus ngomong aja, nanti dia lama-lama akan terus cari perhatian. Sama kayak orang. Kan? Kaget gua. Semakin tidak kita hiraukan, biasanya kalau mereka tuh suka jadi lebih caper. Caper cenah istilahnya. Nongolin terus ya? Tergantung niatnya apa, ilmunya apa. Karena kan ada yang putih dan ada yang hitam ya. Kalau ilmunya untuk proteksi, ya berarti spirit-spirit tersebut yang apa yang kita ajak untuk bekerja sama, ya ada certain levelnya, ada kastanya, ada keahliannya gitulah, kayak gitu. Kayak contohnya santet menggunakan jin ifrit, kalau kalian tahu. Tahu. Iya. Jin ifrit biasanya sih pakainya itu. Kayak gitu. Untuk pelet ntar ada lagi spiritnya apalagi jenisnya. Jadi jin itu ada bermacam-macam nama ya, Angel. Ifrit atau betul. Dan semuanya itu tertuang di dalam kitab suci. Iya, ada. Jadi apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, semuanya memang tercatat dalam kitab suci. Kecuali adalah ada yang bilang makhluknya bekas kecelakaan, korban kecelakaan. Udah jelas itu adalah manipulatif. Jin yang mengambil energinya berpura-pura menjadi mereka. Nah, kalau jin atau setan itu ada Tuhannya nggak, Angel? Ada yang ketua? Bukan ya, gimana ya ngomongnya, Angel ya? Siulan. Gimana cara ngomongnya, Angel? Jin itu ada Tuhannya nggak? Jin itu percaya Tuhan atau tidak? Ya bisa digituin lah, gitu. Jin itu takut sama Tuhan atau tidak? Iya. Yang jelas, jin itu juga menjadi salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, bagaimana cara kita menanggapi, menanggulangi, mulai dari godaan setan. Makanya, ini aku mohon dibenerin ya, Kak ya. Kalau kita mau masuk ke kamar mandi pun, di ayat suci Al-Quran ada bacaannya. Kita keluar dari kamar. Ya, Bella! Bella! Apa, Bella kenapa? Bella kabur. Bella kabur, kenapa diusir? Tadi ya? Tadi. Ya.
Emang kenapa? Okay. Kalau itu tempat kamu, apa yang kamu mau lakukan? Apa tujuan kamu masuk ke tubuh teman kami? Atau sebenarnya dia tuh malah takut ketahuan. Dia menutupi. Ada yang melindungi sesuatu kali. Karena ini kan mainnya teritori yang pegang dulu. Matanya juga tetap melihat Tahari ya. Kalau ada yang mau disampaikan, tolong disampaikan. Ayo, buruan. Ayo, setan. Masih ya, kita enggak main-main. Kita main-main di sini ya. Kita main-main juga ada waktu tujuannya. Kamu yang kenapa masuk ke tubuh teman saya? Iya, dia beda alam. Bella tuh langsung ketarik dari sana. Nama kamu siapa? Siapa namanya? Hah? Udah berapa lama di sini? Siapa namanya? Hah? Bel Ini tadi begitu saya dengar si siapa namanya? Si Bella teriak ya. Terus untung teman-teman cepat bantu. Saya coba langsung cepat aja gambarin sosoknya. Iya. Ada di kamar sebelah situ. Oh, berarti tadi yang dia tunjuk itu emang ke arah sana gitu ya. Ini saya dapat nama. Namanya Lara. Tapi sosoknya seperti ini. Lara. Merinding sendiri gue. Sosoknya seperti inilah kira-kira. Oh, karena dia enggak ada badan kali, makanya tadi Bella tuh diem aja tapi tangannya doang yang gerak sama kepalanya apa maju-maju gitu. Seperti itu kira-kira. Ini kayak sosoknya. Lara. Yang tadi kamu cerita. Lara tadi sempat cerita juga ya Lara. Tapi pegangnya. Iya. Udah merinding semua. Kenapa sih Uncle sama nama Lara itu kan Lara? Taurum di rumah. Dari depan meja, dari ujung meja makan ruang tamu sampai ke dapur, tiba-tiba Tian aneh banget nyanyi lagunya Larasati. Larasati. Diulang-ulang. Cuma gitu doang. Yan, kalau nyanyi lagu itu enggak tahu, ada aja di kuping. Udah. Waduh. Terus dia cuek. Mungkin dia berusaha menyampaikan, tapi yang aku lihat kan tadi tujuannya ngancam ya, jangan main-main di tempatku. Mungkin karena tadi kan kamu masuk kayak karena pada saat masuk ya kan, masuk ke kamar, mungkin dia kira tujuan kalian tuh kayak yang lain. Pada saat ada penghuni yang mengisi tuh dianggapnya main-main kayaknya ya, karena kan ini sebenarnya untuk dihuni. Seperti itu kira-kira. Dia siluman ular tapi tanpa mustika di kepalanya. Iya, baru ada kali mustikanya. Ini juga nih. Itu cewek apa lagi? Cewek. Cewek, namanya Lara. Cewek. Nama panjangnya pelipur Lara. Sedih dong. Lara Anwar. Loro hati, aku loro hati. Dia ini tugasnya apa ngapain? Ini sepertinya piaraan juga. Sepertinya perewangan-perewangan juga. Cuma perewangan doang? Iya. Perewangan-perewangan. Tapi mungkin ya pemiliknya, entah pemiliknya meninggal atau terus pemiliknya pergi. Hmm. Pemilik perewangannya ini. Kemudian sosok Lara ini masih stay di sini. Kemudian menghuni salah satu kamar ruangan itu. Mungkin deket ya sama tempat kita nemuin itu tadi. Iya, benda tadi. Media tadi. Kuat.
Kesimpulannya jadi baiknya kita apain nih mereka? Kita haruskah kita mendoakan mereka untuk kita pindahkan atau kita tidak kita biarkan aja? Gimana sih? Sesuai nanti kira-kira gimana ya masyarakat di sini usulnya seperti apa? Nanti kita diskusi sedikit-sedikit sama orang-orang yang ada di sini. Karena memang biasanya diharuskan ada ritual, udah pasti. Kasihan yang punya ini yang punya tempat ya, terserah yang punya. Siapapun itu yang punya tempat atau orang yang ada tinggal di sekitar sini pasti gitu. Iya, pasti ada dampaknya kan? Iya, pasti ada efeknya. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa kasih tahu pemenangnya Nyo, Ayah dan King Nasar. Oke, pemenangnya Jawabannya? Jawabannya Kampung Dukun. Pemenangnya nomor 1 Muhammad Mela. Kedua mungkin Setan. Yang ketiga Siti Husna. Yus Baria Bahri. Yang kelima Delvi. Enam siapa war? Ada Aulia Nurfah. Nur Safa. Ada Santi Nur Hayati. Delapan Lailati Nur Hasanah. Lailati Nur Hasanah. Sembilan ada Nur Mukoroma. Mana ada sih? Delapan. Oke, berarti aku bikin kesimpulan cepat. Memang benar ini adalah dulu Kampung Dukun, tapi bukan cuma dukun yang dibilang jahat, tapi ada juga yang bisa dibilang paranormal, penunggu-penunggunya juga baik. Kenapa tempat ini mendatangkan penghuni kemudian diganggu lagi? Karena di sini ada dua teritori. Teritori yang jahat dan juga sama yang baik gitu ya. Setelah ini mungkin akan diskusi mas-mas yang punya kemampuan untuk bisa bersin atau enggak. Tapi terima kasih King, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, tapi kita belum selesai karena setelah ini akan ada jalan-jalan malam dan nanti King akan kita tantang untuk melakukan pembuktian. Ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita kembali lagi minggu depan ya. Bye. King, terima kasih banyak. Iya. Selamat terima kasih. Kenapa jadi lebaran? Iya. Aku di sini ngerasanya ini doang sih, si pohon. Tapi kan dari tadi ini plafon kalian jatuh. Pohon kan jadi gunting orang ini. Jalan-jalan. Anwar jalan-jalan depan sendiri. Mantra kopi pahit, kopi manis. Iya. Mbah apa? Mbah Kudung. Mbah apa? Mbah Kudung kata dia. Mbah Luhut. Terima kasih, Om Kru.